59,33 gram. 2. Kapan ini jaringan di Pangkalan Bun, karena ini memang hasil pengembangannya, ternyata memang mereka itu jaringan antar provinsi. Memang waktu proses penangkapan memang ada, ya mereka sudah beredar barang itu, sehingga yang ditangkap tinggal sisa yang sedikit tadi, yang tinggal 63 gram kotor, terus kemudian 45 butir plastik lagi. Tindak lanjutnya adalah kami melakukan pengembangan lagi dan antisipasi supaya mampu antisipasi supaya tidak terjadi barang yang masuk, tapi juga mempelajari jalur-jalur peredarannya untuk bisa mengungkap yang lebih besar lagi.